Halo. Presenternya bisa alih kali yang di laptop. Nanti dialihkan ke handphone. Kalau mau Zahra. Apa kabar? Baik. Kabur lagi noh. Kan kalau di tagih pasti kabur. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya kok jadi host. Buika jadi host. Dikembalikan dong. Siapa yang jadi host? Buika salah kasih bola. Oke. Bolanya pindah ke Harusnya presenter. Sorry. Yuk, mulai yuk. Oke, saya record. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat se-Nusantara yang telah bergabung di kegiatan kami Lontara Learning Online Nusantara edisi ke-50. Malam hari ini lumayan banyak tim Lontara dan rekan-rekan afiliasi yang bergabung, sebuah kebahagiaan bagi kami semua di edisi spesial ya, sudah 50, mengejar edisi 100. Lontara berbagi ala Lontara, ya ala guru yang memang senang berbagi. Malam hari ini salah satu tim inti dari Lontara, Ibu Ika Ayuvia Johan, beliau salah satu tim yang aktif bukan hanya di kegiatan Lontara tapi banyak sekali kegiatan, biasanya berada di belakang layar. Tapi guru SD Negeri Percontohan PAM malam hari ini bersedia tampil spesial di depan layar untuk berbagi hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh guru saat ini. Di mana video pembelajaran menjadi sebuah materi andalan ya, materi utama untuk guru-guru di era pembelajaran jarak jauh, di era pandemi. Rasanya tidak sah kita melakukan semester pandemi ini tanpa menghasilkan satu video pembelajaran yang bisa kita share ke peserta didik kita. Jadi sekian banyak guru sudah berkreasi, berkarya, menciptakan video-video pembelajaran, tapi masih ada, mohon maaf, masih ada beberapa yang memakai video pembelajaran yang bukan karya sendiri, masih meminjam atau men-share hasil dari YouTube. Walaupun itu sah, resmi, bisa dilaksanakan, tapi alangkah baiknya kalau Bapak-Ibu bisa membuat video pembelajaran sendiri, hasil karya sendiri, tentunya akan ada kepuasan tersendiri bagi Bapak-Ibu jika karyanya itu tampil di kelas-kelas daring dari Bapak-Ibu. Malam hari ini materinya sengaja memakai kata mudah karena aplikasi ini memang mudah untuk dipelajari. Kita akan kupas tuntas mudahnya bagaimana aplikasi Power Director ini langsung oleh dari ahlinya Ibu Ika Ayuvia Johan. Untuk efisiensi waktu saya persilakan Ibu Ika Ayuvia Johan memaparkan mungkin sekitar 40-50 menit, kemudian selebihnya kita diskusi bersama attendee. Silakan Ibu Ika. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Imran, terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung bersama saya di panelis dan juga para peserta yang hadir pada hari ini. Tentunya hal yang trending topic ya, saya mengatakan trending topic karena betul-betul banyak digandrungi tentang pembuatan video pembelajaran. Nah, pembuatan video pembelajaran tersendiri ini sangat banyak aplikasi yang bisa Bapak-Ibu aplikasikan nanti pada saat setelah pandemi. Ada banyak aplikasi
Kind Master, kemudian ada Filmora, ada Adobe Illustrator, ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hanya saja saya memberikan media pembelajaran pembuatan video pembelajaran ini dengan nama Power Director, aplikasi yang lain. Mengapa saya rekomendasikan aplikasi Power Director ini? Karena aplikasi Power Director bisa digunakan lewat handphone, kemudian tampilannya sangat mudah digunakan, dan aplikasi ini tersendiri sudah kami sosialisasikan sejak tanggal berapa ya? Kayaknya waktu bekerja sama dengan Erlangga, dengan Dinas Provinsi, kemudian berkeliling ke 14 kabupaten ada di Sulawesi. Kemarin saya dipercayakan untuk membawa materi di Jeneponto, Bantaeng. Ada juga teman saya banyak ya, yang lain ada di Bone, Sinjai, Sidrap, dan masih banyak lagi daerah Sulawesi Selatan yang sudah kami sosialisasikan tentang pembuatan video pembelajaran. Nah, pada untuk video pembelajaran ini, terlebih dahulu saya sangat sarankan untuk menyiapkan beberapa hal sebelum action. Ya, sebelum action mengambil video pembelajaran, yaitu berupa skenario dan menyiapkan aset-aset video pembelajaran. Mengapa hal ini yang sangat penting kita harus ketahui dasarnya? Karena terkadang dari beberapa orang mengambil video pembelajaran langsung action tanpa menyiapkan skenario dan tanpa menyiapkan aset terlebih dahulu. Nah, jadi saran saya ya, kepada Bapak dan Ibu, jika membuat video pembelajaran itu harus menyiapkan skenarionya terlebih dahulu, kemudian aset video pembelajaran. Nah, apa saja skenarionya? Skenarionya itu terdiri atas beberapa hal, yaitu salam pembuka, kemudian ada tujuan pembelajaran, materinya, lalu penutup. Hal ini saja 4 poin yang sangat penting yang harus ada di dalam video pembelajaran. Nah, di dalam skenario ada beberapa section, ya, ada pembuka yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian, isi dari materi ini harus berupa konflik, ya, atau solusi dari materi pembelajaran yang akan kita sajikan. Nah, untuk pembuka, teks narasinya seperti biasa, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu kalau salam pembuka ataukah memberikan motivasi kepada anak-anak. Nah, setelah memberikan narasi, Bapak dan Ibu juga harus menentukan berapa durasinya yang dibutuhkan untuk tiap section ini. Nah, kemudian berikut ada video ya, ada video yang saya tampilkan terkait dengan video pembelajaran. Mudah-mudahan kedengaran suaranya. Kedengaran Pak Imran suaranya? Tidak terdengar, Bu. Oke, tidak kedengaran ya. Mungkin karena saya langsung di PowerPoint. Jadi ini ada contoh video. Ya, contoh video yang sangat menarik. Karena kenapa? Kalau dilihat sih dari kostum ya, dan lain-lainnya, dia memiliki video yang sangat unik. Sangat unik. Kemudian materi yang disajikan itu membuat penonton tertarik untuk melihat keseluruhannya, membuat penasaran. Nah, kemudian dari teknikal atau sudut-sudut pengambilan gambar itu terbilang sangat profesional. Nah, walaupun ya orang yang menyajikan mungkin dibilang hanya komedi atau apa, tetapi dari video ini bisa beberapa hal yang kita ambil atau jadikan contoh. Dari segi teknik pengambilan video, kemudian dari segi ciri khas dia. Nah, sebelumnya pasti Bapak dan Ibu sebelum memberikan video pembelajaran atau melihat video pembelajaran yang sudah ada di YouTube, tentu saya sangat yakin Bapak dan Ibu cepat sekali scroll atau men-skip sesuatu, ya, men-skip video pembelajaran. Misalnya, mencari video pembelajaran dengan tema apa, tema ini banyak sekali di situ,
Namun Bapak dan Ibu cepat sekali skip. Nah, belum melihat isi video itu, namun pada saat openingnya, Bapak dan Ibu pasti sangat sering untuk skip atau melihat lagi yang lain, lebih menarik. Itu karena apa? Karena openingnya, ya, atau tampilan video openingnya kurang menarik. Nah, kurang menarik untuk ditonton selanjutnya. Jadi, pada saat membuat video pembelajaran, openingnya, ya, tampilan videonya itu harus ada ketertarikan atau membuat penonton lebih tertarik apa selanjutnya dari isi video pembelajaran Bapak dan Ibu yang telah dibuat. Nah, di sini ada contoh untuk skenario pembuatan video. Ada contohnya, ya, openingnya saya gunakan ada musik, kemudian ada beberapa adegan menampilkan judul, standar kompetensi dengan durasi 30 detik, kemudian ada materinya nanti flashback, tentang flashback atau persiapan bahan dan alat. Nah, seperti ini contoh teks skenario. Untuk dasar pembuatan skenario, tidak usah ini usah jauh-jauh ya Bapak dan Ibu, cukup ke dalam skenario pembuatan video. Nah, yang perlu diperhatikan untuk closingnya, ya, untuk closingnya ini bukan hanya sekedar salam penutup, tetapi Bapak dan Ibu harus memberikan motivasi kepada penonton agar dapat melihat video Bapak Ibu selanjutnya. Ya, jadi closingnya itu seperti statement closingnya ya, kayak penguatan untuk mereka. Oke. Nah, setelah skenario, aset video pembelajaran yang harus Bapak Ibu siapkan. Untuk pembuka apa saja, gambar-gambarnya, kemudian musiknya apa saja, tujuan pembelajarannya kira-kira gambarnya berupa apa, itu yang harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum membuat video pembelajaran. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran, tentunya Bapak dan Ibu harus confidence atau percaya diri. Karena pada saat Bapak dan Ibu sudah take action, di situ Bapak dan Ibu sudah jadi artis ya. Jadi, sudah jadi artis, you are the art. Nah, Bapak dan Ibu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian dari segi appearance-nya, penampilannya juga itu harus diperhatikan, tidak memakai baju yang apa ya, pokoknya penampilannya rapi lah. Kemudian yang ketiga adalah body language. Penampilan atau pada saat Bapak dan Ibu berbicara, itu harus sesuai dengan gestur tubuh atau public speaking-nya ya. Harus ada gerakan tangan ataukah seperti apa, tidak monoton, hanya diam saja tanpa ada body language. Nah, kemudian yang dibutuhkan terakhir adalah teknik pengerekaman. Nah, bagaimana teknik perekaman green screen? Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan perekaman secara green screen, pastikan jarak antara objek dengan kamera itu tekstur dan pencahayaannya rata. Saya sangat sarankan jika tidak ada lighting ya, di dalam ruangan bisa merekam di luar ruangan. Kemudian yang kedua, berbicara dengan TSB atau tatap senyum bicara. Jadi pada saat Bapak dan Ibu take action, anggap kamera handphone itu adalah matanya siswa ya, matanya siswa. Jadi Bapak dan Ibu harus memperhatikan baik-baik kamera ya, menatap kamera itu. Nah, jika Bapak dan Ibu melirik ke yang lain, itu sudah terlihat kalau pengambilan gambarnya atau matanya tidak terfokus pada kamera. Jadi menganggap bahwa kamera itu adalah matanya siswa. Kemudian senyum, lalu bicara. Gitu. Ini yang tadi, yang ketiga adalah optimalkan gerakan tangan, ya, body language-nya. Dan pada saat merekam video, berikan interval 3 detik sebelum memulai dan mengakhiri. Jadi pada saat action, mengambil gambar, berikan jarak, menghitung dalam hati, 1, 2, 3, lalu berbicara. Seperti itu juga pada akhir. Pada akhir video, jangan langsung bergerak. Demikian video kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bergerak. Nah, itu tidak boleh ya, karena otomatis gerak, pada saat editing akan susah untuk mengeditnya. Jadi
di awal dan di akhir Bapak dan Ibu harus memberikan interval atau jarak dulu dengan sebanyak 3 detik. Oke. Nah, pastinya Bapak dan Ibu sudah menginstal ya aplikasi Power Director. Power Director ini digunakan lewat handphone dan bisa dikerjakan secara online. Jadi tidak perlu secara kelihatannya adalah bisa digunakan secara offline. Dan juga Power Director ini penyimpanan atau project yang Bapak Ibu sudah bikin tidak perlu disimpan, dia akan tersave otomatis. Oke. Nah, kemudian saya jelaskan lagi ada dua aplikasi lagi, satu Open Camera. Open Camera ini ketika Bapak dan Ibu install, ini ada di Play Store, silakan dicari Open Camera. Efek atau pencahayaan gambarnya berbeda sekali dengan kamera kita, bawaan dari kamera. Kalau memakai merekam pakai Open Camera, dia lightingnya itu sangat terang. Nah, jadi saran saya jika mau mengambil video, pakai Open Camera. Kentara sekali kualitasnya, nanti Bapak dan Ibu silakan praktek bagaimana hasil jadi dari Open Camera dengan kamera biasa dari Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah di-download ya aplikasinya, nanti mungkin ada perizinan aplikasi, silakan diizinkan dulu untuk software, kemudian back lagi, nanti dia seperti ini, Power Director-nya. Nah, Power Director sendiri, Bapak dan Ibu bisa install di Play Store, namun ada perbedaan dengan Power Director yang telah saya bagikan. Untuk Power Director di Play Store, ada berbayar ya Bapak Ibu ya, ada beberapa animasi atau fitur-fitur yang berbayar. Namun, Power Director yang setelah saya bagikan, aplikasinya semua tidak berbayar, semua sudah terbuka. Jadi, silakan di-explore lebih jauh. Nah, kalau sudah install, saya perhatikan memperlihatkan ya, bagaimana cara penggunaan dari Power Director ini. Saya stop sharing dulu untuk pindah ke handphone. Pak Imran bisa pindahkan ke handphone Pak Imran yang di bawah. Oke, baik. Ini saya share konten. Nah, ini Power Director-nya ya, Power Director. Oke, pada tampilan awal seperti ini, Power Director-nya, di sini ada buat video untuk memulai project kita yang baru, silahkan klik atau sentuh ya, buat video, kemudian beri nama project kita. Jadi, Bapak dan Ibu jangan khawatir kalau tidak tersimpan, ini akan tersimpan otomatis, lantara 1. Ulangi ya. Lontara 1. Oke, jika sudah, pilih rasionya 16 berbanding 9 untuk pembuatan video. Namun jika mau yang seperti Instagram atau yang lainnya, pilih yang 9 banding 16. Tapi untuk pembuatan video, saya sarankan pilih yang rasio 16 berbanding 9. Nah, tampilannya akan seperti ini, ya. Saya perkenalkan satu-satu yang ada gambar video dengan musik, itu adalah layar pertama atau background, ya. Background untuk video kita. Kemudian yang ada di bawah itu adalah layer. Layer ini adalah sisipan atau tumpukan-tumpukan dari gambar maupun video. Nah, kemudian yang di atas ini, ya, ada video, gambar, lalu ada musik. Nah, seperti ini. Untuk memulai sesuatu, saya mau pilih dulu ya background awal untuk pembuka. Ini sudah ada di link yang sudah saya bagikan latar-latar. Saya mau pilih yang WhatsApp. Ini banyak sekali.
WhatsApp-nya saya belum buka lagi. Oke, WhatsApp image saya pilih latar ya, yang sudah disediakan itu banyak sekali latar-latar yang sudah saya share di link-nya. Bapak dan Ibu bisa akses. Oke, karena ini sangat jauh, saya ambil. Oke. Ini saya ambil latar-latar yang agak menarik dulu. Hey, di mana? Saya hapus dulu ya, yang ini. Ini sangat mudah Bapak dan Ibu, karena untuk project itu yang ada di bawah ini ya, yang geser-geser warna biru itu yang di bawah 0.0, 0.5 itu adalah lembar kerja kita atau project kita. Saya pilih layar yang lain ya, yang ada saja. Oke, saya pilih gambar ini. Mudah-mudahan tidak delay. Oke. Ini saya pilih ya, layar pertama. Kemudian saya mau menyelipkan video saya. Video yang sudah direkam. Jadi setelah sebelum mengedit, Bapak dan Ibu saya sarankan untuk menyiapkan aset-asetnya terlebih dahulu. Oke, setelah saya pilih background, saya menyelipkan foto saya atau video saya yang sudah dibuat. Kalau mau menyelipkan gambar atau video, silakan pilih layar yang gambar tumpukan seperti ini, yang warna biru ini. Lalu pilih yang di atas yang gambar picture atau video. Jika video, tampilannya dalam bentuk video, pilih yang bagian video. Tetapi jika tampilan awal dalam bentuk gambar, silakan pilih image seperti ini. Nah, karena video, saya mau ambil yang video ya. Saya mau contohkan. Ini Zapeto yang sudah saya buat. Oke. Nah, untuk play, Bapak dan Ibu ada paling sudut kanan atas, ada play di sini. Saya play. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mendesainnya? Cara mendesainnya kita atur dulu yang gambar orang tadi. Bagaimana caranya? Tinggal di touch saja di layarnya orangnya ini ya. Ya, di layarnya ini kita touch. Untuk memperbesar dan memperkecil, tinggal diperkecil saja, ambil sudut paling ujung ya. Ini bisa diperbesar maupun diperkecil. Saya atur posisinya. Nah, kayak gini. Kemudian, kita mau hilangkan background-nya. Jika Bapak dan Ibu mau menghilangkan background-nya, sentuh gambar yang mau dihilangkan. Kemudian ada gambar pensil sudut kiri bawah sebelah sini. Lalu pilih kunci chroma yang ini ya. Kunci chroma, pilih pen tools-nya dan touch green screen-nya. Jadi seperti ini. Oke. Setelah saya play, dia akan terlihat seperti ini. Sangat mudah. Sangat mudah sekali bagi Bapak dan Ibu. Makanya kami dari pihak kemarin, dari pihak Erlangga menyarankan menggunakan Power Director untuk latihan dasar ya, untuk Bapak dan Ibu. Seperti ini. Oke. Saya jelaskan lagi, ada tools-tools atau menu edit, editing di dalam Power Director ini. Jika Bapak dan Ibu mau edit, bisa sentuh gambarnya, kemudian ada pilih pensil. Nah, di sini ada pisahkan. Pisahkan ini untuk memisahkan gambar atau video menjadi beberapa bagian. Kemudian ada volume, ada filter. Ini untuk warna ya, filter penyesuaian atau keburaman dengan fade, ini filternya untuk warna. Kemudian jika Bapak dan Ibu mau potong videonya ya, kiri kanan misalnya tidak masuk warna hijaunya, bisa dengan menggunakan max yang ini. Oke. Saya perlihatkan, saya tambahkan dulu background di atasnya. Jika Bapak dan Ibu mau tambahkan background, pilih yang video sama audio yang di atas ini ya, untuk menambahkan background. Bu Ika, saya ambil. Iya, Pak. Mungkin dimatikan saja kameranya karena agak putus-putus. Oke, delay ya.
Ya, agak delay. Oke, baik. Oke, silakan. Oke, gimana? Sudah aman? Oke, lebih baik. Siap. Oke, baik. Ini background-background ya, Bapak Ibu. Ya, background-nya. Kalau Bapak dan Ibu mau tambah background-nya, pilih yang background sama musik ya. Kemudian pilih gambar, jika background-nya berupa video, masuk di bagian video. Jika background-nya berupa gambar, masuk di bagian gambar. Nah, kemudian untuk mau menambahkan atau menumpuk ya, di depan background kita, selalu pilih layer yang double ini. Dipilih. Kemudian saya masukkan video. Video yang sudah saya buat. Mana ya? Saya di sini. Nah, kalau misalnya saya ambil video satu saja ya. Nah, di sini saya hapus. Oke. Seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Di sini kan gambar yang diambil ada warna hitam nih. Nah, kita mau crop ujungnya, bisa gunakan disentuh dulu gambarnya di layar, kemudian pilih gambar pensil. Lalu pilih max di sini. Kita pilih persegi. Silahkan di crop sesuai keinginan sampai mana di crop. Bagian-bagian yang tidak penting. Lalu kita pilih play. Seperti ini. Jika sudah terasa pas untuk posisinya, kita hilangkan background-nya dengan cara kunci chroma. Pilih yang kunci chroma. Lalu pilih pen tools-nya, sentuh warna hijau. Nah, lalu klik play. Nah, ini Bapak dan Ibu ada kelihatan ya warna hijaunya di belakang. Itu bisa kita efek ya, efek lagi di kunci chroma-nya dengan mengatur rentang warna. Rentang warna. Agar tidak timbul noise-nya juga. Nah, jadi ini rata warnanya. Silakan jika mau pindah, bisa dipindahkan. Mau diperkecil juga bisa. Jika Bapak dan Ibu mau memotong gambarnya dari video ya, dari video, bisa di touch videonya ini tadi ya. Kemudian saya pilih pensil, kemudian pilih pisahkan yang gambar yang paling bawah ini, pisahkan. Nah, di sini saya pisahkan. Dan jika Bapak dan Ibu mau menggeser video ini, tinggal ditekan lama saja sampai ada warna kuning. Ini tinggal digeser saja mau sampai mana. Nah, ini mau dipindahkan kemana nanti, atau mau diselipkan lagi, ini bisa. Itu satu ya, ini saya memperkenalkan saja dulu teknik-teknik dasarnya, nanti Bapak dan Ibu bisa explore lebih jauh tentang pembuatan video pembelajarannya. Kemudian untuk menambahkan teks, Bapak dan Ibu tinggal pilih ya yang layar double ini, kemudian pilih teks yang ada tulisan huruf T di sini. Silakan pilih yang mana yang diinginkan efek-efeknya. Ada yang seperti ending ya untuk penutup, ada openingnya juga. Silakan dipilih. Jika mau pilih yang dapatkan lainnya masih ada kok di sini. Ini terbuka semua. Oke, saya pilih satu saja. Detach, lalu pilih tambah. Jika mau mengedit teksnya, Bapak dan Ibu ketuk saja teksnya ini, kemudian tinggal dirubah apa yang mau diinginkan. Terus. Nah, ini bisa diperkecil. Untuk memperkecilnya sama Bapak dan Ibu untuk gambar, tinggal sentuh saja ujungnya, kemudian diatur size-nya mau di mana. Nah,
saya mau rubah warnanya, itu bisa, masih bisa merubah warnanya. Ini ada warna hitam, merah, oke, kuning, atau pilihan fontnya juga ada. Silakan dipilih, bebas, sesuai selera Bapak dan Ibu. Mau pilih bold atau rata tengah, itu silakan dikreasikan sesuai seleranya masing-masing. Ini ya Bapak dan Ibu, seperti ini, untuk menampilkan teks. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan audio, menambahkan musik sebagai background video kita? Bapak dan Ibu bisa pilih video di sini dengan musik, lalu pilih yang audio. Ini banyak sekali audio yang sudah ada, ya, ada musik di sini yang sudah terbuka. Versinya full. Silakan diatur yang mana ya yang ingin diinginkan. Ada macam-macam ya, ada macam-macam era baru atau apa. Jika Bapak dan Ibu ingin mau play dulu sebelum menambahkan, bisa sentuh saja dulu musiknya ya, disentuh judul musiknya, kemudian klik play di sini untuk mendengarkan. Oke, jika sudah pas, nanti tinggal ditambahkan dengan cara klik untuk ditambahkan musiknya. Seperti itu. Tunggu prosesnya. Nanti akan tertambah sendiri di lembar kerja di bawah. Seperti ini. Ini ya, disentuh kemudian ditambah. Nah, ini sudah tersentuh. Kemudian jika Bapak dan Ibu mau menggunakan suara sendiri, ya, kebanyakan pada saat merekaman itu suara kita tidak masuk atau kedengaran kecil. Ya, ini bisa kita atur dengan cara merekam suara kita menggunakan sulih suara di sebelah sini. Sulih suara. Sini ya, saya ulang. Di sini sulih suara, ini di bawahnya klip suara. Nah, di sini kalau sudah ada tombol rekaman atau rek di sini yang warna merah sudut kiri, tinggal Bapak dan Ibu klik saja. Lalu pilih track audio pertama atau kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampel saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada saat kita putar, suara kita ini double dengan suara video. Nah, untuk mengaturnya di sini ada pengaturan. Ya, edit audio, silakan tenggelamkan, hilangkan ya, maksudnya turunkan video kita yang pertama tadi, agar tidak kedengaran suaranya, kemudian audio yang tadi, yang kedua, yang hasil rekaman kita naikkan. Seperti itu, ini bisa diatur. Nah, sehingga suara yang timbul adalah suara kita. Pada saat di-play, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terdengar adalah suara rekaman kita. Jadi seperti itu untuk penyematan audio dengan penyematan rekaman suara. Nah, silakan Bapak dan Ibu, tentu saja ya, kuncinya itu aplikasi adalah di Explore. Kalau bahasa Makassar sih bilang kacak-kacaki atau utak-atik ya, utak-atik aplikasi itu untuk mengeksplor lebih jauh seperti apa Power Director. Itu tadi hal-hal dasar yang telah saya berikan. Jika nanti video Bapak dan Ibu sudah jadi, Bapak dan Ibu bisa klik ya di sini, ada gambar video dan tanda panah ke atas, di sudut kanan atas, diklik di situ. Bisa langsung di-share ya melalui YouTube-nya langsung. Atau mau disimpan ke galerinya, mau langsung di-share ke Facebook atau ke yang lainnya ya. Di sini opsi lainnya, Telegram dan lain-lain. Jika saya mau simpan dulu ya ke galeri, di sini silakan pilih yang HD 720 agar tidak terlalu memberatkan memori.
lalu klik buat. Sambil proses nanti akan tersimpan. Nah, Bapak dan Ibu, di yang menariknya di Power Director ini, jika Bapak dan Ibu mengambil video, namun video tersebut hanya mau dijadikan suaranya saja menjadi efek latar belakang, ya, efek latar belakang itu bisa jadi musik. Nah, jadi hanya suara saja yang timbul, namun gambar tidak ada. Oke, saya batalkan saja dulu ya. Bagaimana caranya? Ini tadi suaranya ada ya di video saya. Kemudian saya mau jadikan hanya background suara di sini. Tinggal di tas saja sampai dapat warna kuning. Kemudian didorong ke bagian musik. Nah, dia akan jadi suara musik di sini. Atau suara, hanya suara tanpa ada gambar. Seperti itu. Nah, untuk yang mahir ya menggunakan Kain Master, kemudian juga yang mahir menggunakan Filmora, tentunya dalam menyajikan Power Director ini sangat mudah dan sangat gampang. Kemudian Power Director ini, alhamdulillah ada beberapa sih yang guru-guru yang belum mahir teknologi, dia sudah mengaplikasikannya dengan mengikuti video Sayembara GTK kemarin. Dan banyak sekali peserta yang menghasilkan karya pada saat itu. Lebih jauh lagi tentang video pembelajaran sendiri. Mereka menganggap bahwa untuk saat ini harus mereka yang menjadi apa ya narasumber dari video pembelajaran anak-anak, bukan lagi video orang-orang. Karena mereka merasa bahwa video yang ditampilkan adalah video yang sesuai dengan kondisi siswanya masing-masing, seperti itu. Jadi setelah materi ini, mungkin kedepannya Bapak dan Ibu bisa menghasilkan karyanya sendiri dengan oke, tadi ada telepon. Dengan karyanya sendiri, kemudian menampilkan ke siswanya menggunakan link YouTube-YouTube-nya masing-masing. Jadi seperti itu dari saya, ya, ini efeknya ya, sangat mudah Bapak dan Ibu, sangat mudah dari beberapa berbagai aplikasi yang saya pernah gunakan. Ini sangat cocok untuk mengedit hal-hal dasar. Jadi sebelum mengedit, tentu saja Bapak dan Ibu harus menyiapkan semua aset-aset yang dimiliki untuk mengedit video. Pak Imran, saya masih ada waktu atau bagaimana? Masih ada sih, masih sekitar 10 menit lebih, 15 menit masih bisa. Oke, masih ada 10 menit. Kalau begitu saya bisa pindah, Pak, presenternya ke laptop. Ini saya mau memperlihatkan ya hasil editing ya, editing dari Power Director. Oke. Bentar. Stop sini. Bola dunianya Pak bisa pindahkan ke laptop. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada beberapa video yang sudah saya edit sendiri dari menggunakan Power Director sebagai bahan dasar. Oke, ini satu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi hanya menggunakan gambar, saya hanya memperlihatkan sedikit dulu gambar untuk pengantar, gambar saya ya, video saya, kemudian menampilkan isi materinya. Jadi bisa seperti itu Bapak dan Ibu video pembelajarannya. Ataukah bisa juga seperti ini, mudah-mudahan masih ada nih. Ini ya, ini adalah aset-aset Sayembara. Kalau
Emang masih ada? Oh, di laptop yang satu ternyata. Ada di Facebook ya. Walaupun tidak menang, tapi ya setidaknya kita bisa menghasilkan karya, karya video pembelajaran kita. Tentunya sangat puas sekali jika Bapak dan Ibu sudah mampu menghasilkan karya sendiri. Karena kenapa? Isi materinya itu kita kuasai, dan isi materinya juga tentunya menunjang untuk pembelajaran untuk siswa kita. Nah, tentunya pada saat pandemi, ya, jumlah subscriber itu sangat pesat naiknya jika Bapak dan Ibu membuat video pembelajaran. Contoh ada teman saya membuat video pembelajaran itu dalam hanya pandemi saja itu sudah sampai ratusan subscriber. Nah, hanya video pembelajaran, mereka buat kreasi atau video pembelajaran. Tentunya video pembelajaran yang mereka buat adalah betul-betul hal-hal yang penting untuk sebagai sumber belajar bagi sekolah-sekolah lain, guru-guru sekolah lain. Namun, sekarang jika sudah banyak aplikasi video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu ketahui, tentunya sangat bisa membuat video pembelajarannya masing-masing. Oke, tadi saya memperlihatkan sih, cuman kayaknya tidak ada di sini. Mudah-mudahan masih ada. Ya, di saya tidak simpan sih kayaknya di laptop untuk ini. Ini ada video pembelajaran kalau pada dasarnya sih hanya dasarnya saja, dasar-dasarnya saja. Jadi terlebih dahulu Bapak dan Ibu harus menyiapkan aset-asetnya ya. Aset-aset dari video tersebut. Lagi delay. Oke. Ini enggak ada suaranya, jadi saya hanya perlihatkan gambarnya. Jadi ini seperti ini, kita harus perlihatkan dulu ya. Perlihatkan dari susunan skenario. Jika Bapak dan Ibu sudah matang dari skenario, dari segi aset pembuatan video pembelajaran, tentunya pada saat editing itu jauh lebih mudah dibandingkan Bapak dan Ibu membuat video pembelajaran tanpa menyiapkan skenario, tanpa menyiapkan aset. Itu sangat susah, mungkin hampir satu minggu atau dua hari untuk menyiapkan itu. Ini hanya menggunakan Power Director, Bapak dan Ibu. Saya mengeditnya, kalau menggunakan yang lain, aplikasi yang lain itu, saya sangat susah untuk crop ya, kiri kanannya. Namun, jika saya menggunakan Power Director, saya bisa membuang atau bagian-bagian yang sudut kiri kanan atas tadi. Untuk aset-aset dari video pembelajaran saya seperti tata surya seperti ini, kemudian yang di bagian belakang seperti ini, saya menggunakan aplikasi Sketchfab yang pro. Terlebih dahulu saya menyiapkan aset-aset seperti ini ya, dari berdiameter tulisan-tulisan ini menggunakan Filmora 10. Jadi ada memang ya, semua aplikasi video pembelajaran itu semua ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal kita mengatur dan mengcombine aplikasi tersebut sehingga bisa menghasilkan video pembelajaran yang bisa dinikmati oleh siswa kita. Kemudian, Bapak dan Ibu perlu saya ingatkan terlebih dahulu, ya, karena sebagian besar dari kita adalah penonton ya, penonton dari video pembelajaran yang guru-guru telah buat. Nah, tentunya dari beberapa pilihan video pembelajaran yang sudah kita lihat, pasti ada kritikan atau saran seperti apa video yang bagus untuk diberikan kepada siswa. Nah, dari pengalaman itu, dari pengalaman viewers ya, penonton, Bapak dan Ibu sudah bisa aplikasikan untuk video pembelajaran sendiri. Oke, saya kembali ke materi saya. Kalau saya sudah ada, kayaknya tidak ada lagi deh. Oke.
Jadi sama ya. Dari sekian banyak materi ya. Hanya sampai di situ ya materi dasar ya. Kalau saya sih dasar untuk pembuatan video pembelajaran. Jangan lupa dalam membuat video pembelajaran perlu memperhatikan 4 hal ini. Pada saat action harus percaya diri ya, berpenampilan yang sangat baik dalam di depan kamera. Kemudian perhatikan juga body language-nya, lalu teknik pengambilan gambar. Oke, waktu kita sangat banyak, tentunya banyak pertanyaan. Untuk itu mungkin saya minta Pak Imran untuk mengajukan pertanyaan agar bisa mengisi waktu-waktu sampai jam 10 malam. Silakan Pak Imran. Oke, terima kasih pemaparan materi yang singkat, padat, dan tentunya menimbun banyak pertanyaan dari teman-teman di attendee. Saya umumkan untuk Bapak-Ibu yang di attendee, silakan dicek kolom chatnya, ada link presensi sudah kami share. Kemudian, untuk Bapak-Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, Bapak-Ibu boleh raise hand. Saat ini baru tadi 2 orang yang raise hand, tapi turun lagi 1. Saya dahulukan dulu yang raise hand, tapi jika Bapak-Ibu ada kendala audio, Bapak-Ibu boleh mengirimkan pertanyaan ke kolom chat, tentunya pertanyaan akan kami bacakan 1 per 1. Untuk penanya pertama, saya persilakan Ibu Sri Handayati. Silakan Ibu Sri Handayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ibu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Iya, dari Jawa Timur. Iya. Silakan Bu. Iya, pertanyaannya begini. Alhamdulillah saya mengikuti ini karena ini merupakan ilmu yang baru dan saya tahu kalau di apa mister itu ada seperti ini. Karena sejak kemarin saat pandemi membuat video-video, saya itu kesulitan. Karena kemarin itu buat Filmora ya masih sulit, kemudian Katamsia. Kemudian ini kok kayaknya kelihatannya mudah, dan penjelasannya juga sangat bagus, dan alhamdulillah saya bisa mengerti. Apalagi mungkin kalau nanti ada tutorialnya itu, jadi supaya kita bisa begitu kesulitan langsung bisa lihat. Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu Sri Handayati sebenarnya enggak bertanya, cuma beliau berharap ada video tutorial. Video tutorial yang mungkin bisa diikuti step by step oleh Ibu Sri Handayati. Terima kasih Ibu. Buat penanya yang lain, silakan yang mau diskusi langsung dengan Ibu Ika Yufia, silakan klik tombol ketahui bahwa Bapak atau Ibu ingin bertanya. Oke, penanya berikutnya, saya ke Ibu atau Bapak Jasila Huda. Monitor Pak, Ibu Jasila Huda. Mic-nya sudah saya aktifkan. Tidak ada suara mungkin. Oke, tidak ada suara dari Ibu atau Bapak Jasila Huda. Ada lagi yang mau bertanya langsung? Tadi Pak Hermansyah ada, tapi sudah matikan. Saya ke Pak Rahman ABD 158. Silakan Pak. Pak Rahman. Hari ini banyak Abdurrahman yang bergabung. Silakan Pak.
Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, baik. Saya Pak Rahman dari MTSN 1 Bone. Kemudian saya ucapkan kepada narasumber hebat Ibu Ika, terima kasih atas ilmunya. Namun alhamdulillah pasti di dalam forum ini adalah orang-orang hebat yang justru ikut andil untuk menerima ilmu yang sangat berguna ini. Nah, kalau kita berbicara tentang power director ini, saya kan selamanya juga menggunakan aplikasi KineMaster. Namun pada proses editing nantinya saya selalu terbentur beberapa hal. Nah, ternyata yang persoalan pertama saya adalah apakah power director ini bisa mengcombine berbentuk PPT yang bisa dimasukkan dalam power director itu. Kemudian yang kedua, pada prosesnya pada saat pengeditan terkadang ada beberapa video ternyata di tengah itu tidak sesuai dan saya ingin mengcutnya. Mengcut di tengah-tengah video yang durasi video itu ternyata di tengah ada yang saya mungkin mau cut ya. Bagaimana caranya Bu Ika ya, seperti itu. Kemudian apakah tadi saya melihat beberapa gambar yang ditampilkan oleh Ibu Ica itu adalah bahagian dari combine aplikasi lain, misalnya dari apakah itu, saya nggak tahu apakah itu Photon atau dari Render Forest atau apa ya. Bagaimana caranya mengambil gambar-gambar itu, apakah kita memang sudah menyiapkan beberapa fitur itu di apa namanya, namanya di penyimpanan kita atau seperti apa. Mungkin nanti Ibu Ika bisa membantu kami agar nanti insya Allah bisa kami bisa memberikan sumbangsi kepada anak-anak bangsa, bahkan teman-teman guru hebat yang lain, agar kita bisa melahirkan sebuah video pembelajaran itu jauh lebih berkualitas, seperti itu. Saya rasa seperti itu saja Pak Imran ya. Imran, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman dari Bone. Mungkin temannya Ibu Maisuri nih ya. Iya, betul. Betul Pak. Iya. Oke, silakan Bu Ika direspon dulu. Iya, boleh. Bisa sebelumnya Pak yang boleh pengen lempar lagi ke handphone nantut untuk menjawab pertanyaan Pak Abdurrahman. Nah, pertanyaan pertama Pak ya, atau materi ya, materi PPT apakah bisa dimasukkan ke dalam power director? Sebenarnya bisa Pak, kita melakukan beberapa teknik seperti misalnya bapak rekam layar dulu ya hasil power directornya dalam bentuk video, nanti di dalam hasil rekam layarnya itu Bapak ekspor ke power director itu bisa. Nah, jadi hasil PPT-nya ya Bapak dan Ibu Pak Rahman bisa rekam layar kalau misalnya ada efek animasi-animasi yang ditampilkan nanti dalam PowerPoint. Ataukah kalau misalnya tidak ada efek animasi ya atau perpindahan transisi pada PowerPoint, Pak Abdurrahman bisa dalam PowerPoint itu jadikan save, menjadikan JPEG. Ya, menjadikan JPEG sehingga hasil dari PowerPoint yang dalam bentuk JPEG bisa dimasukkan ke dalam teknisinya saja ya Pak ya, untuk dimasukkan PPT-nya ke dalam PowerPoint. Kemudian untuk yang kedua tadi mau menyelipkan ya, menyelipkan video misalnya ada mau dipotong, itu sangat bisa di dalam Power Director. Ntar saya share screen. Baris-baris share screen. Ini nanti saya share konten ya. Iya, Bu. Ya.
saya buat bahan lurus saja dulu. Oke. Nah, di dalam power reactor ini saya menyelipkan video saya ya, video. Soalnya saya mau ambil yang dasarnya dulu ya, Bapak. Kemudian ketika saya play, ternyata di sini harus ada potongan, ada perpotongan. Nah, saya stop. Nah, jadi yang garis warna biru yang membentang ini itu adalah durasi atau poin-poin penting. Jadi Bapak Pak Abdurrahman atau teman-teman yang lainnya yang hadir di room ini bisa memperhatikan, Bapak dan Ibu tinggal geser dia ke di menit berapa yang mau dipotong ya. Di sini saya mau potong, kemudian pilih tanda pensil, klik pisahkan. Nah, ini otomatis sudah terpisah. Lalu saya mau pisahkan lagi bagian sini yang tengahnya dibuang ya. Klik lagi pisahkan. Dan yang di tengah ini tinggal di touch lalu sentuh tanda sampah. Nah, itu sudah terpotong. Gitu. Jadi sangat mudah sekali, tampilannya sangat apa ya, tidak perlu efek apa-apa, tidak perlu keahlian apa-apa dalam mengedit dalam Power Director ini. Cukup animasikan saja. Kemudian terkait pertanyaan ketiga, dari video pembelajaran yang sudah saya buat itu memang ada beberapa aplikasi atau animasi-animasi ya, aset-asetnya. Terlebih dahulu saya agak kesusahan untuk mengedit video dari hasil rekaman di handphone untuk edit video yang seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan ini ya, saya hapus dulu yang di atas, yang ini di kanan saya masih ada warna hitam. Nah, terkadang di berbagai aplikasi itu ada yang tidak support ya untuk memotongnya ini. Jadi dengan Power Director sangat bisa memotong dengan cara klik max tadi, lalu pilih persegi. Dan saran saya Bapak dan Ibu ketika mengambil gambar, jangan di ditegakkan handphonenya, tetapi di landscape. Nah, kalau sudah seperti ini, saya bisa atur lagi kunci kromanya. Nah, tentunya saja untuk mengatur seperti ini, menyediakan aset pembelajaran harus ada semua, sudah komplit, kemudian kita ambil video pembelajarannya. Nah, karena tanpa ada aset itu, kita tidak bisa memikirkan apa saja yang harus kita ucapkan gitu depan kamera. Nah, jadi ada beberapa perbedaan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu memiliki langsung action gitu tanpa ada skenario, itu sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena ketika Bapak dan action, Bapak dan Ibu baru mencari aset-asetnya. Ya, harus menyesuaikan dan lain-lainnya, itu agak lebih ribet untuk editingnya. Ketimbang Bapak dan Ibu harus sudah menyediakan aset terlebih dahulu, kemudian take action di depan kamera. Itu lebih mudah dalam mengeditnya, karena kita tidak perlu menghabiskan beberapa waktu yang lama. Nah, jadi seperti itu Pak Abdurrahman. Bisa satu lagi Bu? Silakan Pak, silakan. Gini, dari video itu bagaimana misalnya pada saat kita menampilkan gambar untuk menjelaskan sebuah materi, di samping itu juga sudah tertampil materi yang berjalan misalnya, bagaimana itu Bu? Ya, jadi materi yang di PowerPoint kan sambil berjalan begitu kan Pak ya? Iya. Kemudian ditampilkan, iya. Itu sangat bisa Pak di sini. Asalkan materi Bapak yang di dalam PowerPoint itu sudah direkam terlebih dahulu, rekam layar ya Pak ya, direkam layar, kemudian diputar seperti itu, lalu hasil rekaman dalam PowerPoint itu diselipkan ke Power Director. Nah, ataukah yang kedua, untuk mengatur ya durasinya, jarak-jaraknya, jarak yang tepat, Bapak bisa sambil rekam layar, kemudian langsung sambil take action depan laptop gitu. Ya, jadi pada saat berbicara, kemudian ketika sudah berbicara mau pindah slide, langsung geser slide-nya
ya supaya hasil rekamannya itu tidak perlu mengkat-kat lagi, jadi pas dengan apa yang ditampilkan itu juga yang di, itu juga yang diucapkan nanti pada saat presentasi video. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang harus kita combine itu dari presentasinya. Terima kasih banyak Bu atas ilmunya yang diberikan. Iya, sama-sama Pak. Oke, setelah dari Pak Abdul Rahman, saya beralih ke penanya di kolom chat ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya awali dari Ibu Triana Ayu. Sebelumnya mohon maaf, ada beberapa pertanyaan saya skip karena mungkin sudah terjawab. Saya langsung ke Ibu Triana Ayu. Bu Ika mau tanya bagaimana cara membuat gambar menjadi bergerak? Gambar menjadi bergerak. Gambar apa nih? Mungkin bisa. Mungkin latar ya atau apa berpindah mungkin. Oh berpindah tempat ya? Iya mungkin seperti itu. Karena gambar ya gambar ya nyatanya gambar memang tidak bergerak. Oh, mungkin perpindahan posisi gambar mungkin masih bisa di setting. Iya, gambar. Oke. Saya contohkan dulu ya. Ini ya, video, kemudian saya pilih gambar. Masukkan transisi gambar di sini. Oke, saya tambahkan video ini. Nah ini kalau saya play seperti ini ya, gambarnya gambar yang ini tidak bergerak nih ya. Oke, saya mau potong dulu deh supaya tidak terlalu banyak orang di sini. Nah Bapak dan Ibu, yang menariknya di sini Bapak dan Ibu, untuk gambar yang numpuk ini bisa di langsung tayangkan secara sekaligus. Saya potong hanya bagian yang mana ya, ini jempol saya agak gedean. Jadi agak ya. Oke. Satu. Pisahkan dulu bentar. Ya, saya pisahkan, kemudian saya touch ini satu ke sini. Saya rubah ya kunci kromanya dengan warna abu-abu. Tadi ini kalau pastikan ya Bapak Ibu kalau menggunakan teknik green screen, jangan sampai layarnya atau background sama dengan warna baju kita. Kemarin itu di Jene Ponto, agak kesusahan kami karena ternyata warna atau baju seragam yang mereka pakai itu warna hijau. Sedangkan latarnya juga warna hijau. Jadi ya mukanya saja yang kelihatan, bajunya hilang. Jadi usahakan pada saat mengambil teknik green screen-nya ini, tidak sama dengan gambar atau efek latarnya, green screen-nya. Nah ini, kalau mau pindahkan transisi, misalnya saya mau pindahkan gambar ini, ya gambar ini ke tempat lain gitu. Ya, saya pilih, ini kalau mau zoom ya, fade in dengan fade out. Ini kita coba fade out-nya. Pada saat di play, nanti dia fade out-nya. Oke. Fade out-nya dia seperti zoom. Nah. Oke. Kemudian kalau misalnya mau pindah ke tempat yang lain, ini bisa di-cut ya, Bapak dan Ibu. Di-cut. Oke, dipisahkan. Kemudian gambar ini saya letakkan di sini. Nah, sehingga pada saat saya play, dari tadi pindah ke kanan, dia seperti melompat. Gitu. Ya. Dan di video, di dalam power directornya, ini bisa seperti dipercepat dengan diperlambat. Yang di sini saya pindahkan ke atas. Ya. Pindahkan ke atas.
Saya play. Jadi seperti itu untuk perpindahannya. Kita pakai teknik pemisahan. Semoga Ibu Triana Ayu masih monitor dan paham dengan jawaban dari Ibu Ika. Saya beralih ke penanya berikutnya dari kolom chat, ada Pak Muhammad Amin Asyantoro. Ini ada tiga pertanyaan. Pertama, apakah Power Director ini hanya untuk Android? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada untuk PC? Dan terakhir, bisakah materinya di-share? Ya, itu mungkin satu pertanyaan aja ya. Mungkin apakah Power Director ini untuk Android atau ada versi untuk PC-nya? Kemudian materinya nanti tentunya akan di-share oleh Bu Ika. Silakan Bu Ika ditanggapi. Iya, sebenarnya untuk Power Director ini untuk penggunaan di handphone. Tetapi ada aplikasi Power Director untuk PC, hanya saja apa ya, speknya agak terlalu besar, Pak. Dan juga untuk penampilannya itu sangat berbeda. Kalau di PC namanya itu Power Director 365. Itu untuk di PC. Namun ada banyak sekali aplikasinya, sangat berbeda. Karena kenapa, di aplikasi PC untuk Power Director 365 dia agak lebih rumit, hampir semirip sih Pak sama Filmora. Jadi kalau mau lebih spek yang bagus untuk laptop, ya saya sarankan yang lebih komplit saja, yaitu Filmora 10K atau Adobe Illustrator. Kemudian kalau untuk di handphone lebih powerful Power Director-nya ini untuk di handphone ketimbang di PC, Pak. Seperti itu pertanyaan satu dengan pertanyaan kedua. Kemudian materinya insya Allah di-share. Di sini akan saya share ya. Sementara saya kirim di... Cek saja Bapak Ibu di link itu, link Power Director-nya. Nanti saya selipkan di situ ada materinya. Ya, cek saja di link yang tadi, ya, yang di link materi, saya selipkan di situ. Ya, kira seperti itu, Pak Imran. Ya, mungkin ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang privately ke saya. Seperti dari Ibu Ismawati Isma, Ibu Sri Handayati tadi ya. Ada pertanyaan privately ke saya, menanyakan apakah aplikasi ini ada versi untuk laptop atau PC-nya juga. Pertanyaan sama juga dari Pak Inyoman Putu Sutirta. Sudah terjawab ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya bahwa Power Director ini ada versi untuk PC-nya, tapi untuk lebih powerful dan lebih mudah digunakan, Ibu Ika lebih menyarankan memakai aplikasi di Android. Untuk yang di PC, Ibu Ika lebih menyarankan pakai Filmora 10 yang terbaru dan terlengkap, dan tentunya lebih familiar dengan spek-spek laptop yang saat ini. Terakhir ada pertanyaan dari, bukan pertanyaannya, dan ini dari Pak Asep SC, Pak Asep dari Sultra Cerdas ini. Beliau minta animasi tambahannya kalau ada, aset ya ini, mungkin aset animasi tambahan kalau ada, beliau ingin tanya di mana bisa dapatnya. Mungkin sudah disiapkan oleh Ibu Ika di link drive-nya, dan mungkin ada rekan-rekan panelis yang sudah bantu share. Mungkin Pak Asep nggak dapat, kenapa Asep di panelis? Tolong rekan-rekan panelis yang lain di Lontara, share-nya selain ke all attendee, share juga ke all panelis. Jadi sama-sama dapat. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu
Eni Hustul Kartati. Berapa durasi waktu maksimal dari video pembelajaran yang bisa dilakukan? Oh ya. Iya, baik. Ini saya lupa tadi sempat saya bilang ada, saya lupa cuman baru ingat. Untung ada pertanyaan seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu, efektivitasnya untuk video pembelajaran itu maksimal 7 menit. Salah, 7 menit tidak boleh lebih. Karena kita saja jika melihat video pembelajaran itu terlalu lama, ya, anak-anak sering skip. Nah, jadi tips dan trik saya, ya, karena Bapak dan Ibu kan sudah pernah jadi viewers ya, atau penonton video-video pembelajaran yang telah dibuat oleh guru-guru lain, Bapak dan Ibu buat video pembelajaran itu semenarik mungkin tanpa ada skip dari siswa. Nah, itu saran saya, itu tugas berat kita kalau membuat video pembelajaran. Jadi usahakan untuk menciptakan video pembelajaran itu tanpa di skip oleh siswa. Karena kita saja pada saat memilih video pembelajaran baru awal sudah melompat ke yang lain. Nah, gimana dengan video kita? Jadi usahakan 5 menit di awal video pembelajaran openingnya harus bagus yang menarik supaya agar siswa lebih tertarik melihat isi dari video kita. Kemudian ciptakan lagi hal yang baru ya di pertengahan-pertengahan seperti itu isi materinya. Dan untuk opening, untuk closingnya, saya sangat menyarankan untuk memberikan motivasi, ya, motivasi atau seperti apa ya, petunjuk agar siswa itu mau melihat video kita yang berikutnya dan guru-guru juga yang di luar mau melihat video pembelajaran kita. Jadi seperti itu tips dari saya. Jangan terlalu lama Bapak Ibu memberikan video pembelajaran sekitar 15 menit itu sudah kalau bisa ya 7 menit lah, minimal maksimal 10 lah kayak gitu untuk video pembelajaran. Jadi itu dari saya. Oke. Ini Pak Imran. Oh, ada. Ya. Ada lagi Pak Abdurrahman SPD. Tunggu ya, saya cari. Beliau private-nya ke saya, pengen bertanya langsung. Hari ini, malam ini tadi banyak Pak Abdurrahman. Kayaknya Pak Abdurrahman yang tadi ini ya yang sudah bertanya. Pak Abdurrahman yang lain sudah keluar. Saya ke penanya berikutnya Pak Herman Syah. Silakan Pak Herman Syah. Ya, terima kasih Monitor, Pak. Iya, silakan ya. Langsung Pak. Ya, perkenalkan nama saya Herman Syah dari Kalimantan Utara. Baik, Ibu, luar biasa informasi dan materi pada malam ini. Saya ingin minta diperagakan aja, karena yang saya lihat kemarin itu di video-video saya lembar itu, yang banyak saya lihat itu yang kayak apa ya, video-video magic begitu, nah, menghilang-menghilang dan terasap itu, cara buatnya itu seperti apa ya? Efek-efeknya apa ya? Ya. Oke. Kalau rasa-rasa itu. Ya. Sebenarnya kalau misalnya efek-efek kayak menghilang seperti itu asap-asapannya itu banyak di YouTube, Pak. Ya, untuk efek-efek menghilang atau tepukan tangan dan lain-lain itu banyak di YouTube. Nanti tinggal diselipkan bisa cari, lakukan pencarian di YouTube untuk efek menghilang gitu ya. Efek menghilang. Di situ ada yang menggunakan green screen, kemudian diselipkan ke video. Nah, untuk pada saat menghilangnya, itu guru-guru itu ya, atau subjeknya tinggal dilakukan cutting aja. Dilakukan cutting. Saya kayaknya kalau di handphone harus download dulu deh, anunya, efek-efeknya. Silakan di-explore di YouTube ya. Di YouTube pencarian.
Atau ada apa ya? Nama animasinya itu apa? Iya. Nama animasinya itu apa? Ya? Ani asap. Ini saya mau cari dulu, Pak. Animasi asap ya. Efek asap. untuk itu kalau pakai ya coba Bapak dan Ibu itu ada ini ya saya share linknya ya ada green screennya di sini saya share linknya ada number one di YouTube itu banyak Pak tinggal kita cutting nanti kemudian kita combine dengan animasi saya share ya di chat atau saya chat ke Pak Imran lah YouTube-nya di sini. Saya cek ya untuk di YouTube langsunglah pencarian di sini YouTube. Ya, animasi asap nih. Animasi asap menghilang. Ini banyak Pak menghilang. Ya kita combine. Namun ada juga sih di apa ya di aplikasi yang sudah ada efek-efeknya. Cuman kalau mau lebih bervariasi ini sudah ada sih yang ini. Dipotong ya begitu. Nah, ini number one. Iya dipotong. Kita potong. Dia kan ini sudah green screen ya. Nah kayak gini, shoot, langsung tiba-tiba muncul kayak gitu. Ataukah pilihan yang lain? Banyak sekali pilihan di situ greennya. Kita pakai teknik-teknik. Begitu saja Pak, kalau mau ambil efek-efek yang animasi sih. Oh di YouTube ya, terima kasih Bu, luar biasa ya, terima kasih informasinya. Iya, iya. Kalau misalnya di Power Director ada penghilangan efek asap itu tidak ada ya Pak ya, jadi tinggal kita combine saja dengan efek-efek yang lain yang sudah ada di YouTube yang free tentunya. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Hermansyah dari Sebatik. Ini kayaknya perbatasan ya, negara kita luar biasa bisa bergabung di Lontara malam hari ini. Salam perbatasan Pak. Saya tidak pernah menyebutkan daerah 3T karena itu agak gimana, cuman. Saya sangat respect dengan semangat dari rekan-rekan yang berada di daerah-daerah perbatasan, biasanya juga jauh dari penerimaan sinyal yang baik. Tapi di sini, Bapak hari ini GSM, Pak. Di sini GSM, Pak. GSM dan penerimaan mati. Di sana. Bagaimana Pak penerimaan sinyal kami di sana? Penerimaan sinyal dari kegiatan hari ini? GSM gerak sedikit mati, Pak. Oh, istilah. Saya ikut. Istilah. Oh, luar biasa. Semangat, Pak, ya. Semangat. Kita apresiasi semangat dari Pak Hermansyah ini dengan sinyal yang betul-betul diperjuangkan mau belajar ala kami malam hari ini di Lontara. Semangat ya, Pak Hermansyah, mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan berikutnya masih bisa ada sinyal dan bisa bergabung. Terima kasih kehadirannya Pak Hermansyah. Iya Bapak. Kemudian ada pertanyaan lain dari Ibu atau Bapak ini, mohon maaf, Ajidar Arifin. Beliau menanyakan bagaimana kita mendapatkan aset background animasi seperti yang tadi Ibu gunakan dengan mudah. Jadi sumbernya mungkin ya, sumber dari background animasi seperti yang tadi Ibu Ika pakai. Iya kan Bu Ika? Iya Bapak Ibu ya, di Google dan lain-lainnya. Kemudian untuk yang free, yang bebas hak cipta itu sudah saya share ya di linknya. Di link untuk download video itu ada banyak Bu untuk sumber animasi video. Ada Sapeto tentunya ya untuk gerak yang layar, Sapeto, kemudian animasi apa lagi ya? Render Forest juga bisa dimasukkan, kemudian
apalagi ya banyak sih Bu yang untuk animasi untuk manusia yang sinkron, cuman saya lebih suka pakai Sapeto karena Sapeto seperti karakter kartun kita ya, walaupun ya enggak mirip, tidak mirip-mirip yang aslinya gemuk jadi kurus gitu kartunnya. Tapi hal-hal seperti itu, animasi-animasi kartun seperti itu yang sedikit membuat daya tarik siswa untuk melihat video kita. Ya, ada kartun, ada seperti ini ya. Jadi seperti itu Bu untuk animasinya. Kalau Zapeto ada bisa di-download di handphone ya. Di Play Store ada juga Zapeto, Render Forest juga bisa, Render Forest. Masih banyak yang lainnya. Iya, jadi banyak sumber ya. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini atau sumber-sumber ini menjadi aset atau bahan untuk kita membuat video pembelajaran. Saya ke penanya berikutnya sebelum beralih ke yang resen. Dari Pak Ismail Bahanan. Beliau bertanya tentang apakah musik background jika diselipkan di video pembelajaran tidak melanggar hak cipta. Mohon diberi sedikit penjelasan tentang penambahan musik pada video pembelajaran. Silakan. Oke. Ya, untuk penambahan musik background tentu saja kalau musik di luar dari aplikasi itu tentu saja ada hak ciptanya. Tetapi kalau misalnya musik background yang sudah ada di dalam aplikasi itu sudah bebas hak cipta atau bisa digunakan. Jadi saran saya jika Bapak dan Ibu menambahkan musik ataukah animasi background latar untuk video pembelajaran, jaran nanti pada akhir video diselipkan sumbernya Bapak dan Ibu ya, diselipkan sumbernya apa saja sumber animasinya, kemudian musiknya menggunakan apa agar bebas hak cipta. Namun pada saat untuk diupload ya, diupload ke YouTube ataukah di sosial media itu biasa terdeteksi bahwa video Bapak dan Ibu menggunakan background musik yang yang tidak bebas hak cipta. Jadi biasanya uploading video Bapak dan Ibu itu suaranya tidak muncul, hanya gambarnya saja. Nah, tetapi kalau misalnya mau diupload ke kayak YouTube dan lain-lainnya, ya kalau bisa dicantumkan sumbernya. Iya. Saya mungkin menambahkan sedikit ya Bu Ika ya. Iya, silakan Pak Imran. Pak Ismail, sebenarnya kalau musik, kita menambahkan musik, apakah lagu ataukah hanya sekedar soundnya saja ke video pembelajaran, selama video pembelajaran kita yang kita buat itu tidak dipublikasikan ke khalayak ramai, tentunya itu tidak melanggar hak cipta, dalam artian kalau video pembelajaran itu hanya untuk penggunaan di kelas kita saja, itu tidak melanggar hak cipta. Nah, cuma untuk menghargai pencipta lagu atau pencipta musiknya, seperti yang kata Bu Ika tadi, dicantumkan sumbernya atau karya siapa musik tersebut. Gitu. Kemudian untuk mempublikasikannya ke YouTube atau ke halayak ramai, ke media sosial dan lain-lain, tentunya hal itu tidak diperbolehkan karena ada undang-undang copyright dan lain-lain. Kalau boleh saya beri saran, sebenarnya banyak situs-situs yang menyediakan musik atau sound yang sudah free dari copyright. Mungkin salah satu contohnya itu bandsound.com, ada juga mixkit.co itu atau bandsound.com, itu dua situs yang paling banyak rekan-rekan guru pakai untuk mencari musik-musik latar untuk video pembelajarannya, dan itu sudah bebas copyright. Jadi walaupun tidak dicantumkan sumber dan dari mana sound tersebut,
itu sudah tidak ada masalah lagi, karena memang musiknya sudah, memang orang sudah menghibahkan karyanya untuk ya, digunakan dari royalti dan copyright itu. Mungkin itu Pak Ismail ya, mudah-mudahan Pak Ismail masih menyimak. Jadi kita memang untuk berkarya link untuk itu yang musik. Iya betul. Ini link musik ya, saya sudah yang free backsound itu saya sudah share di chat. Ada www.bandsound.com, kemudian mixkit.co. Itu memang sangat sering bebas copyright. Oke, sigap sekali narasumber kita malam hari ini. Di kolom chat tidak ada lagi pertanyaan, tapi ada yang ini resen mungkin Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, monitor Bu. Mic-nya sudah saya aktifkan, silakan kalau ingin bertanya. Ibu Sri Wahyuni. Kayaknya enggak, beliau enggak monitor, saya matikan lagi mic-nya. Silakan Bapak Ibu attendi, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Itu Pak Dirlan tuh. Iya. Pak Dirlan sudah gunakan ini aplikasi waktu di Sidrap. Tapi beliau raise hand sepertinya pengen bersuara. Oh, pengen naik. Pak Dirlan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berarti memaksa Pak Dirlan berinovasi lagi. Oh. Ya. Siap. Apa nama channelnya Pak? Disebut. Iya. Ah, Dirlan. Siap. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah ini mungkin ada dari channelnya Pak Abdurrahman atau Ibu Hikmah mungkin yang sedang streaming ya. Siapa tahu ada pertanyaan dari streaming YouTube, silakan dirangkum untuk dibacakan. Silakan Ibu Ika untuk menanggapi pertanyaan dari link streaming. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dari viewers ya, Pak Dirlan. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah menonton channelnya Pak Dirlan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian untuk pertanyaan pertama, apakah harus install aplikasi untuk membuka file dari PowerDirector untuk membuat editing ya, editing video ini tentunya harus install. Namun jika sudah dibuat ya, kemudian dieksplor menjadi video, itu tanpa install aplikasi, karena hasil aplikasi PowerDirector ini kan dalam bentuk video, seperti menonton video untuk melihat hasil karya kita.
Kemudian kawan dua, apa kelebihan Power Director dengan Filmora? Banyak sekali, tentu saja semua aplikasi ada kekurangan dan kelebihannya Bapak dan Ibu. Kalau di Power Director itu bisa meng-cutting ya, meng-cutting gambar yang tidak diinginkan, kiri kanan atas bawah. Namun di Filmora itu agak sulit untuk seperti itu. Kemudian banyak sekali kelebihannya. Kalau di Filmora tentu saja Filmora tidak ada untuk handphone, hanya ada untuk di PC. Kalau di Power Director untuk di ada di PC, ada juga di lewat Android. Namun tentu saja tampilan dalam Power Director di handphone dan laptop itu sangat jauh berbeda. Kemudian link APK-nya tidak terbuka, link aplikasinya tidak terbuka, atau link foldernya ini ya. Kalau misalnya tidak bisa terbuka, Bapak dan Ibu bisa chat Pak Dirlan ya, chatting Pak Dirlan, atau di mana ya Pak Dirlan ya, supaya bisa terbuka ini. Atau saya bagikan sebentar lagi di Google Drive lah, karena saya simpan di Office. Soalnya penyimpanan saya full di Google Drive. Ya, jadi seperti itu sementara share ya untuk penyimpanan di Google Drive agar bisa diakses. Untuk link yang aplikasi saya bu, ya silakan Pak. Iya di Drive itu. Jadi kalau bisa aplikasinya di download di handphone, jangan dibuka di laptop karena dia tidak kompatibel dengan laptop dan handphone. Jadi linknya boleh di copy dulu, kemudian save di WhatsApp atau apa, nanti Bapak dan Ibu tinggal dibuka. Ya, sama-sama Pak Dirlan. Pertanyaan dari channel Pak Dirlan ya, yang lagi streaming. Kalau dari channel Pak Abdurrahman, katanya belum ada pertanyaan. Kalau di Ibu Hikmah, bagaimana Ibu Hikmah? Apa ada pertanyaan dari channelnya? Belum ada Pak, minta link materi saja, jadi saya sudah berikan langsung di kolom chat. Iya. Terima kasih. Kalau link materinya Pak Imran sudah saya sematkan di link download itu tadi, aplikasi sudah ada di situ. Saya masukkan di dalam situ. Jadi saya bantu share kembali buat karena ada beberapa yang private karena baru bergabung. Saya kirim sekali lagi link ke everyone, jadi semua dapat buat yang baru bergabung. Jadi link yang barusan saya share ke Bapak Ibu ini melalui kolom chat berisi materi, aplikasi, dan aset-aset latar dari yang telah di-share oleh Ibu narasumber kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya cek lagi, ini lebih banyak yang bertanya minta tutorial atau materinya. Silakan dicek lagi Bapak Ibu di link yang barusan saya share. Kalau untuk Vidut mungkin nanti bisa diputar lagi ya hasil rekaman. Namun untuk secara spesifik untuk penggunaan Power Director, insya Allah masukan dari saya untuk menambahkan di channel YouTube saya. Iya. Sebagai bahan masukan. Oke, buat Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini, sedikit penyampaian dari saya sebagai koordinator dari Lontara bahwa kami telah memiliki 5 grup Lontara, grup info Lontara, di mana setiap harinya beredar informasi webinar, informasi VKon, beredar link-link tutorial, pokoknya semua yang sekiranya bisa bermanfaat, bisa dipositifkan untuk para pendidik. Jadi buat Bapak Ibu yang belum bergabung ke grup Lontara 1 sampai 5 boleh, ataukah kalau Bapak Ibu sudah bergabung di grup Sadar IG sinar yang setiap malam tayang, itu informasinya kurang lebih sama
jadi terbuka dan terbuka untuk siapa saja yang guru yang punya minat belajar pada malam hari jam 8 sampai jam 10 malam waktu Indonesia. Ada tadi Pak, ada kayaknya dia private nih ya. Oh, ada yang private, silakan. Oh, kalau ada yang private. Saya jawab pertanyaan dari kasih HP dan ada minimal dan maksimal Android tipe apa? Oke. Baik, untuk troubleshoot-nya, troubleshoot sendiri dalam PowerPoint ini, dalam PowerPoint Power Director ini dan beberapa aplikasi lainnya. Itu yang pertama, beberapa gadget atau handphone tidak compatible untuk fitur layer cam. Nah, karena download ya di Play Store aplikasinya yang compatible dengan Android. Kemudian yang kedua, ada juga yang tidak bisa dalam menggunakan aplikasi Power Director ini dan aplikasi editing yang lainnya. Jika menggunakan gadget ya, keluaran lawas atau tahun 2016 ke bawah. Nah, sehingga perlu update sistem Android secara menyeluruh. Misalnya pada Android 5.0 yang Lollipop yang 2014, ada Android 6.0 ya, itu tidak bisa untuk Power Director atau editing yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jika terjadi troubleshoot seperti hang atau stagnan ya atau hang, itu perlu dilakukan refresh dengan cara keluar dari aplikasi atau selanjutnya masuk kembali dengan melanjutkan project. Jadi itu ada beberapa troubleshoot ya yang saya rangkum dari beberapa peserta yang telah dilatih. Ada beberapa troubleshoot dan itu solusinya, salah satu solusinya. Iya, luar biasa. Kalau Power Director ini mungkin sangat cocok untuk di daerah Pak Hermansyah ya, yang sinyalnya GSM tadi, yang sinyalnya GSM, istilah dari Pak Hermansyah. Karena Power Director ini setahu saya bisa dioperasikan secara offline ya Bu Ika ya. Jadi cukup menginstalnya ya, saja, cukup menginstalnya saja sewaktu kita online. Ataukah nanti ketika mau mengirim ke YouTube atau ke Facebook baru kita online-kan. Selebihnya kurang lebih aplikasi ini bisa digunakan secara offline. Mungkin itu juga salah satu kelebihan dari Power Director ini dibanding aplikasi lain yang full online ketika kita gunakan. Jadi Power Director salah satu kelebihannya kita bisa berkarya dalam kondisi yang offline. Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan ke Ibu Ika? Saya lihat di kolom chat pertanyaan sudah habis. Lagi explore sayangnya. Explore sekarang. Lagi explore. Ini kena materinya memang mudah, jadi sambil mendengar, sambil langsung explore. Saya coba sekali lagi Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni monitor, Bu. Jadi feedback, jadinya saya matikan aja. Mungkin terpencet ini lombok. Lambang tanyanya. Ini ada Pak Pawang. Ada lagi. Ada Pak Pawangto nih. Iya. Ini okay. Pak Pawangto. Versi handphonenya Android segini berarti nggak bisa ya. Kalau saran saya sih Pak Pawangto coba dulu ya. Bapak download dulu kemudian install. Jika tidak bisa silakan download melalui Play Store yang sesuai dengan kondisi handphone atau Android. Karena kalau misalnya perbedaannya download di Play Store ya, tentu saja ada beberapa aplikasi yang tidak bisa terbuka atau melakukan pembayaran ya, tetapi aplikasi yang saya sudah bagikan itu semua pro dan Bapak dan Ibu bisa nikmati dari efek tulisan, lalu juga bisa nikmati apa ya, fitur musiknya.
Itu Pak Ibu Syahidah ya, mau tanya Pak. Iya. Syahidah. Silakan Ibu Syahidah. Syahidah, pertanyaannya apa? Silakan Bu, kalau mau bertanya Ibu Syahidah. Mau bicara kali ya? Ketik atau mau bicara, tunggu saya cari namanya Ibu Syahidah. Sambil menunggu Ibu Syahidah, ini pertanyaan Pak Hermansyah. Saya sih sebenarnya untuk updating lagi untuk versi Android-nya, sebenarnya Pak, logisnya ya, aplikasikan itu seiring waktu semakin berkembang gitu. Jadi tinggal kita yang menyesuaikan. Jadi aplikasi semakin canggih itu semakin butuh pengupdatean di perangkat kita. Jadi saran saya memang harus diupdate gitu. Selamat malam, Bu. Silakan, Bu. Malam, silakan, Bu. Ya, terima kasih. Saya mau narik tentang Pro Director karena memang belum pernah edit video nih, Bu. Jadi tadi ada dijelaskan tentang menumpuk-numpuk gambar dengan video. Misalkan tadi ada di Zepeto itu kan ada watermarknya, itu bisa hilang ya, Bu ya? Oke, okay, ya. Kemudian misalkan tadi tampilan video kita lagi presentasi, kemudian kita tampilkan di sampingnya selain latar itu misalkan kita ada video di PowerPoint, itu slideshow-nya dalam bentuk video itu kan terekam dengan screen-o-matic misalkan, itu kan ada watermark-nya, yeah, Bu. Kalau kita tumpuk itu watermark-nya bisa dimanipulasi hilang atau gimana, Bu? Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Syahidah. Ya, sama-sama. Jadi untuk menghilangkan watermark, karena sebenarnya kalau aplikasi yang ada watermark itu kita tidak bisa hilangkan ya, kecuali aplikasi yang sudah kita gunakan itu yang pro. Namun ada beberapa tips ya, triknya saja untuk menghilangkan watermark pada Zepeto atau di screen-o-matic. Kalau di sini saya contohkan menambahkan yang video ya, berupa video yang Zepeto tadi, tentu saja ada watermark seperti ini ya. Kalau saya play, ini ada Zepeto-nya ya. Ini saya besarkan dulu. Ini ada Zepeto, tulisannya Zepeto. Nah, untuk menghilangkan seperti ini, tulisan seperti ini, kita perlu cutting aja. Cutting menggunakan max. Nah, pilih persegi, kemudian kita cut. Seperti itu. Nah, sehingga watermark sudah hilang. Nah, kayak gini. Ya. Kita pakai kunci chroma agar hilang ya watermarknya, green screen-nya maksudnya. Seperti itu. Jadi watermarknya hilang. Namun ada cara kedua lagi, kita pakai tips dan triknya, bahwa watermark yang tadi saya back ya. Ini kan kita bisa back ya. Undo dan rendo. Nah, ini yang tadi kita bisa memperbesar ya, memperbesar sampai tulisannya hilang kayak gini. Nah, supaya ngepas gitu. Jadi kita pakai teknik seperti itu aja, Bu, untuk menghilangkan watermark di screen-o-matic ataupun di Zepeto dan lain-lainnya. Biar seperti itu, Bu, saran saya. Video, Bu. Itu tetap bisa di iya. Ya? Bisa, Bu, bisa. Kalau dalam ini kan sama seperti halnya yang Zepeto ini kan dalam bentuk video juga. Kalau screen-o-matic itu kalau nggak salah dia di bawah ya. Kadang muncul juga sih di atas itu telepon anunya. Itu bisa. Tapi kalau misalnya Ibu mau yang screen-o-matic yang pro bisa japri saya. Atau nanti saya selipkanlah di linknya di situ, nanti Ibu bisa download untuk menghilangkan watermarknya. Iya, sama-sama. Tunggu linknya. Iya, sementara saya download ke link yang tadi ya, link download aplikasinya. Iya. Ini luar biasa, jadi yang dapat link link materi, lengkap aplikasi tambahan, bahkan dari Bu Ika yang sudah pro,
plus latar belakang ini. Ini bonus buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, apakah di Webex atau streaming dari YouTube. Ini bonus luar biasa dari narasumber kita malam hari ini. Dan itu semuanya di-share secara free, tidak menuntut apa-apa, tidak ada pembayaran dan lain-lainnya. Jadi saya mewakili partisipan, seluruh partisipan, mengucapkan banyak terima kasih lebih awal kepada Ibu Ika yang telah menyediakan banyak sekali ilmu aplikasi pada malam hari ini. Sama Pak. Waktu juga mungkin yang sebenarnya masih ada ya. Oh bukan, kan. Ada yang private ke saya bertanya aplikasi itu free seterusnya kah? Aplikasi ya, yang Power Detector ya. Ya, private. Ya, ibu atau bapak ini Miss Wanto, private ke saya. Aplikasinya betul menurut Ibu Ika free seterusnya, kecuali mungkin kalau Bapak uninstall baru install yang baru lagi dari Play Store. Yang dari Play Store itu ya, bukan versi Pro. Kalau yang dari link yang di-share oleh rekan-rekan panelis itu sudah versi Pro dan itu free. Itu free. Dan biasanya kalau sudah free, sudah pro, itu sudah tidak ada watermark-nya. Mudah-mudahan Pak Bapak atau Ibu Miss Wanto mendengar. Ya. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan, baik dari partisipan maupun yang ada di kolom chat. Ibu Sri Handayati, raise hand lagi. Pak Muhammad Yusuf. Masih bisa ya, Bu Ika, ya? Kurang lebih 10 menit lagi. Ya boleh. Ke suara baru dulu, ke Pak Muhammad Yusuf dulu, baru kita ke Ibu Sri Handayati. Silakan Pak Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf. Suaranya tidak terdengar, Pak. Mic-nya sudah diaktifkan. Suara Pak Muhammad Yusuf tidak kami dengar. Mungkin kalau ada pertanyaan yang agak-agak penting, lewat kolom chat aja Pak Muhammad Yusuf, karena audionya mungkin tidak terdengar di kami. Saya beralih ke penanya berikutnya, Ibu Sri Handayati. Bukan penanya baru ya, ini Ibu Sri yang tadi kayaknya penasaran. Yeah. Silakan Ibu Sri. Tadi dijelaskan untuk yang menghilangkan watermark tadi Bu ya. Misalnya kan saya biasanya pakai render forest, terus dihilangkan, apakah itu boleh Bu? Misalnya kan itu, iya, gimana Bu? Gak apa-apa. Tidak boleh Bu. Tidak boleh Bu sebenarnya. Tidak boleh sebenarnya tidak kalau boleh. Mau dihilangkan ya. Iya, tidak boleh. Karena apa yang versi yang untuk menghilangkan watermark kan? Artinya ada pembayaran ya, walaupun gratis kita gunakan. Namun idealisnya itu tidak boleh dihilangkan Bu sebenarnya. Oh iya, iya. Iya. Iya, terima kasih. Soalnya tadi kalau kita hanya publish ke tidak dipublish ke umum itu mungkin bisa ya, tapi kalau saran saya sih jangan dihilangkan. Iya, iya. Soalnya kan saya buat videonya selalu saya share ke YouTube, baru saya masukkan ke TV sekolah. Jadi kan kalau ke YouTube misalnya dibilangkan kan berarti nanti takut bermasalah gitu. Nggak boleh ya Bu ya? Ya lebih bagusnya sih Bu ya, karena kan kita istilahnya sudah dinikmati ya, diberikan secara gratis ya. Untuk promosinya juga kepada Render Forest gitu, supaya otomatis. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Iya. Jadi benar-benar saran dari Ibu narasumber, watermark dari aplikasi yang kita pakai itu tentunya ada maksud dan tujuan dari developer dari aplikasi tersebut. Jadi kalau kita hilangkan, tentunya ada hak
hak yang kita langgar dari developer dari aplikasi tersebut, dan biar kita tidak tersangkut oleh masalah hukum ke depannya, ya alangkah baiknya kita menghindari untuk menghilangkan watermark tersebut. Apalagi kalau memang karakter atau yang kita masukkan itu karakter-karakter yang spesifik hanya ada di aplikasi atau situs tersebut. Seperti yang Render Forest tadi yang Ibu maksud, itu banyak sekali video-video openingnya yang memang spesifik Render Forest, dan walaupun dibuang watermarknya, orang sudah tahu bahwa ini ngambilnya pasti dari Render Forest. Sama halnya tadi yang Zepeto, jadi karakter avatar Zepeto itu sangat ikonik dengan Zepeto, jadi agak-agak susah kalau kita mau untuk publikasinya ya, kalau mau kita hilangkan. Tapi kalau untuk dipakai internal, hanya untuk video pembelajaran di kelas, saya rasa nggak ada masalah. Tapi untuk menghindari kaitan hukum di belakangnya, kalau kita publikasi ke YouTube misalnya, itu alangkah baiknya watermarknya dipertahankan. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekedar for ya, sama-sama Bu. Sekedar informasi untuk yang screen-o-matic ini juga sudah ada di link yang saya bagikan. Oke, jadi sambil jawab, sambil bawa materi, Ibu Ika ini cekatan untuk kirim tambahan aplikasi ke link materinya. Satu lagi mungkin penanya terakhir dari kolom chat ada dari Pak Ismail Bahanan. Beliau sudah install Open Camera dari Play Store, tapi saat rekam video keluar info file. Mungkin Bu Ika ada pengalaman tentang aplikasi Open Camera yang ada warningnya info file. Untuk videonya ya, Open Kameranya. Kalau ya, untuk video ya, sih, rekam video. Kalau untuk video, saya baru pertama kali mengalami kalau ada yang valid ya Pak. Kalau misalnya valid begitu, mungkin apa ya? Saya juga baru pertama kali sih. Mungkin bisa di screenshot ya Pak ya. Siapa tahu bisa sudah bergabung di grup Lontara. Kemudian bisa di screenshot hasil yang seperti apa validnya agar bisa diberikan solusi. Cuman biasanya yang valid itu kalau misalnya memorinya yang tidak cukup ya, tempat penyimpanannya. Jadi pada saat durasi yang panjang itu valid kayak gitu. Kalau ya, analisa saya sih analisa saya instalasinya berhasil, cuma saat mau dioperasikan merekam video. Iya, saya baru pilot. Pertama kali. Biasanya ya? Memang daya tampung memorinya yang sudah terbatas, ada batasan untuk perekaman video. Biasanya itu yang membuat pilot untuk open camera. Ataukah pada saat Bapak Ismail mencoba ada aplikasi yang lain yang juga menggunakan kamera sementara jalan, jadi itu salah satu yang biasa membuat pilot ini itu. Jadi kalau itu terjadi ya ditutup dulu semua aplikasinya, baru dibuka coba merekam pakai open camera. Tapi kalau masih terkendala, ini mungkin jadi pembelajaran kita bersama. Pak Ismail bisa share kendalanya ke grup Info Lontara, biar kami jadikan ini bahan pembelajaran bersama untuk kami analisa. Saya rasa itu untuk sesi kita malam hari ini. Masih ada yang raise hand terakhir, Ibu Wika, bagaimana? Pak Puspo. Boleh, Andoko. Silakan. Oh ya, Pak Puspo, ini peserta kita nih. Loh, peserta setia, Pak Puspo.
Pak Puspo nggak jadi bertanya, kok resenya diturunkan? Assalamualaikum. Semuanya ini Pak Puspo menunggu detik-detik terakhir mau bertanya. Enggak, saya mungkin menambahkan saja, mungkin waktu itu ada pertanyaan yang terakhir itu. Itu mungkin ketika itu settingnya kan mungkin ketika kita mau melakukan sesuatu pasti kita harus menyeting dulu videonya bagaimana, kemudian kapasitasnya dan sebagainya, mungkin itu pengaturan settingnya, sehingga benar apa yang dikatakan tadi itu mungkin fail ya, fail, gagal itu karena mungkin memorinya enggak cukup. Nah, itu mungkin juga karena biasanya kita dalam melakukan satu aplikasi, kalau kita settingnya enggak tepat, kita enggak disetting sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang HP kita juga mungkin membuat bingung kita sendiri, karena kadang-kadang kita sendiri saja enggak familiar dengan HP kita. Itu saja mungkin tambahannya. Saya senang, menarik sekali, hanya mungkin perlu explore untuk saya begitu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Luar biasa. Ini masukan. Beliau ini langganan di kegiatan-kegiatan ikon malam hari. Dalam artian ini pembelajar sejati. Oke, sudah jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya di Indonesia Timur lebih larut malam lagi. Saya tidak mau mengurangi waktu istirahat Bapak Ibu karena besok tentunya masih hari kerja, masih ada aktivitas lain yang baik narasumber kita ataukah Bapak Ibu attendee ingin laksanakan. Sebelum menutup edisi Lontara yang ke-50 malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Ika sebagai narasumber untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di Lontara ke edisi 50. Sedikit statement closing saya, aplikasi sederhana akan terlihat hebat di tangan orang-orang yang kreatif. Namun, aplikasi hebat apapun akan terlihat sederhana jika berada di tangan orang-orang yang tidak kreatif. Jadi silakan explore, silakan lebih mendalami aplikasi yang lain, jangan berhenti atau takut mencoba hal-hal baru. Ingat Bapak dan Ibu, zaman akan terus berkembang, tinggal kita yang mau meningkatkan diri. Apakah tetap diam ataukah ikut mengikuti perkembangan zaman. Itu saja dari saya, Pak Imran. Closing statement yang luar biasa dari narasumber kita malam hari ini. Saya tidak bisa beri applause dari seluruh attendee kepada Bapak Ibu narasumber. Mungkin lewat kiriman doa aja, mudah-mudahan Ibu narasumber yang sudah rela berbagi waktu, berbagi aplikasi, materi, dan tips-tipsnya dalam membuat video pembelajaran, kita doakan semoga karir dari Ibu Ika, kesehatan dari Ibu Ika, dan keluarga dari Ibu Ika semuanya diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, terima kasih banyak. Sebelum menutup sesi ini, saya ingin seperti biasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu attendee, rekan-rekan panelis dari afiliasi Sadar IGI, tim Inti Lontara yang malam ini kayaknya full tim turun ya, hampir full tim turun malam hari ini, Pak Adrian, Pak Asep dari Sultra Cerdas, Pak Haryadi akhirnya bisa bergabung, Pak Piki, dan tentunya Ibu Bumi.
yang sudah duluan keluar istirahat. Terima kasih banyak atas kesempatannya menemani kami Lontara edisi ke-50 malam hari ini, dan support dari Direktorat PSMK tentunya dari aplikasi event Webex yang kami pakai selama ini luar biasa, sangat membantu kami untuk share ilmu, pengalaman, dan hal-hal positif lainnya bersama guru-guru lain se-Nusantara. Menutup edisi malam hari ini, saya mewakili tim Lontara, apabila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Inilah yang bisa kami bagi kepada Bapak Ibu semua. Doakan Lontara edisi-edisi berikutnya jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, edisi Lontara malam ke-50 kami selesaikan. Sampai jumpa di Lontara berikutnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya. Terima kasih semuanya, Pak Adrian. Terima kasih. Di Lontara, Pak Asep. Terima kasih. Pak Adrian sehat, Pak Adrian. Pak Adrian kok nggak ada suara? Oh, Pak. Terima kasih. Lumayan lah. Sehat ya, Pak ya? Ya, syukur-syukurlah mendingan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus, semangat terus. Pak Imran, ya, saya izin pamit dulu, Pak Imran. Silakan. Diluan dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan, terima kasih banyak, Dika. Bapak Ibu Atendi sudah boleh leave. Teman-teman yang streaming, terima kasih banyak. Ditunggu rekaman dari teman-teman yang lain ya.